tarantula Hawk karena dia mampu melumpuhkan sekelas tarantula yang ukurannya besar dan tarantula yang beracun. Oke. Sahabat alam, 1, 2, 3. Sahabat alam, jangan sampai kalian lakukan adegan ini di rumah ya. Halo teman-teman, kembali lagi. Kali ini saya sedang berada di area terbuka. Dan karena kemarin saya berhasil mendapatkan target yang selama ini saya incar dan saya cari, yakni merupakan salah satu tawon tersakit yang ada di dunia serangga, teman-teman. Dan sebetulnya ini adalah target saya selama bertahun-tahun, karena dari beberapa jenis spesies tawon yang pernah saya tes, jadi tawon ini yang belum pernah saya tes dengan ukuran yang kali ini sangat-sangat luar biasa banget. Menurut saya pribadi ini adalah rekor, di mana untuk tarantula hawk sebelumnya saya pernah mengetesnya namun di bawah ukuran yang kali ini ada di hadapan saya, teman-teman. Ya, jadi konten kali ini saya akan kembali membahas dan akan kembali merasakan sengatan dari salah satu tawon tersakit di dunia yang dikategorikan ada di peringkat 2 untuk jenis gigitan maupun sengatan dari serangga-serangga yang begitu menyakitkan. Sesuai dengan namanya, tarantula hawk bukan berarti ini adalah tarantula yang memang begitu berbahaya. Namun sebaliknya, tarantula yang tadinya berbahaya ternyata tidak ada apa-apanya ketika berhadapan dengan tawon satu ini, teman-teman. Makanya kenapa disebut tarantula hawk, karena dia mampu melumpuhkan sekelas tarantula yang ukurannya besar dan tarantula yang beracun. Jadi itu nggak ada apa-apanya. Bahkan sebelum saya datang ke lokasi ini, tadi saya sempat ingin melihat secara langsung bagaimana ketika tawon ini melawan daripada tarantula yang tadi saya masukkan. Dan lihat di dalam itu sudah ada tarantula yang sudah terbujur kaku karena tadi disengat oleh si tawon satu ini, teman-teman. Perlu kalian ketahui juga bahwa dalam dunia serangga, jadi tawon itu sangat banyak, teman-teman. Dan untuk tawon jenis ini juga ada beberapa spesiesnya. Bahkan di video saya sebelumnya, saya sudah mengetes tarantula hawk ini dengan beberapa spesies yang berbeda, mulai dari yang kecil, yang besar, yang coraknya berbeda, dan itu tingkatan sakitnya juga sangat berbeda-beda. Ada yang memang ukurannya kecil namun sengatannya atau rasanya itu benar-benar menyakitkan. Ada juga yang memang ukurannya standar atau biasa tapi itu tidak terlalu sakit. Jadi tingkatan sengatannya itu berbeda-beda, teman-teman. Namun untuk jenis yang ada di hadapan saya ini saya belum merasakannya. Dan apalagi melihat dari ukurannya yang benar-benar besar banget, ini saya yakin akan sangat-sangat menyakitkan. Bahwa kita ketahui juga dia mampu melumpuhkan tarantula yang sekelas tarantula padahal dia beracun, teman-teman. Dan bahkan ukurannya tuh hampir sama dengan tawon tersebut.
Dan tarantula hawk ini atau si tawon pembunuh tarantula ini sebetulnya ini mereka ini tidak berkoloni, alias mereka biasanya soliter, teman-teman, paling hanya jantan dan betina saja. Nah, dan biasanya yang memburu tarantula ini sebetulnya adalah yang betinanya. Karena dia ini sebetulnya adalah salah satu tawon kalau menurut saya yang sangat-sangat ngeri, coy. Lebih mirip kayak alien, karena ketika mereka akan bertelur, mereka memangsa makhluk hidup lain untuk disimpan telurnya di dalam mangsanya agar nanti menjadi stok makanan untuk anak-anaknya, teman-teman. Dan ya seperti inilah. Jadi kalau misalnya yang memangsa tarantula itu biasanya adalah betina, dan betina biasanya cenderung lebih besar daripada jantan. Nah, ada hal yang ingin saya sampaikan juga. Jadi bahwa tarantula hawk ini sebetulnya bukan mereka ini memakan ataupun memangsa si tarantula itu untuk dimakan. Tetapi tarantula hawk ini sebetulnya memangsa tarantula ataupun laba-laba itu sebetulnya hanya untuk makanan untuk nanti anak-anaknya, teman-teman. Jadi tarantula hawk ini sebetulnya hampir sama dengan tawon, kayak lebah-lebah lain lah. Dia menyerap nektar. Jadi bukan memakan, dimakan secara mentah-mentah, bukan seperti itu. Cuman memang dia mampu melumpuhkan hewan-hewan lain, bahkan sekelas tarantula yang beracun dan berbahaya bisa tumbang oleh si tarantula hawk ini. Oke, dan sekarang saya akan kembali mengetes sejauh mana untuk sengatan daripada tarantula hawk ini atau si tawon pembunuh tarantula ini, untuk saya bandingkan dengan sengatan-sengatan tawon yang pernah saya tes. Terakhir saya sempat mengetes langsung sekaligus 3 tawon di tangan saya dengan 3 tawon yang berbeda. Dan itu sebetulnya merupakan salah satu eksperimen yang berbeda, teman-teman. Karena sekaligus 3 tawon, dan kali ini saya akan mencoba dengan tawon yang ukurannya kalau menurut saya monster. Tapi tentunya kegiatan ini tidak untuk ditiru dan dilakukan oleh siapapun serta dimanapun, teman-teman. Karena saya sudah mempersiapkan tim dan alat-alat untuk menindaklanjuti kalau misalnya ada sesuatu yang di luar dugaan. Saya juga sudah dibantu dan sudah mempersiapkan tim medis serta dengan peralatan-peralatannya. Tim medis siap? Siap ya. Oke, jadi kali ini saya akan kembali mengetes sengatan daripada tarantula hawk. Oke, siap, kita ambil. Jadi nanti konsepnya saya mau jepit pakai pinset ini seperti biasa. Nanti akan saya sengatkan di bagian tangan sebelah kiri saya, coy. Dan tim medis nanti sudah siap memantau. Aing nervous, coy, karena ini adalah tawon terbesar yang pernah saya lihat dan akan saya tes. Oke. Oh my goodness. Lihat, coy, perbandingannya tadi nih. Ini tarantula tadi yang disengat oleh tawon ini dan berujung kaku seperti ini, coy. Koin. Tuh, lihat. Siap, kita posisi nges halus. Siap. Oke, sahabat alam.
Oke, teman-teman. Lihat, ini adalah efek setelah kurang lebih ada 3 menit atau 5 menitan lah, 5 menit setelah pasca sengatan tarantula hawk raksasa. Dan tangan saya masih panas serta terasa sakit, dan memang betul ternyata sengatannya itu hanya berlangsung, paling sakitnya itu sekitar 3 sampai 4 menitan, coy. Dan kesininya ini hanya panas serta tidak terlalu sakit dengan pas pertama awal disengat. Dan di bagian tangan saya, jadi efeknya itu seperti ini. Ada titik di tengah, lalu di bagian pinggirannya seperti biasa ada semacam bentolan. Dan ketika saya sentuh seperti ini, bagian kulit yang tersengat ini benar-benar sakit banget, ngilu banget. Dan ini yakin akan tambah besar, akan tambah bengkak. Dikarenakan ini sudah hujan, karena dari tadi kita tuh nunggu momen buat reda, jadi susah, teman-teman. Sekarang kita langsung obati saja sama medis. Jadi pokoknya buat tarantula hawk ini sebetulnya sengatannya itu benar-benar berbeda, coy. Tuh kalau ada sentuhan sedikit jadi ngilu dan sakit banget, panas. Kalian mungkin bisa lihat sendiri perbedaan antara tarantula hawk atau tawon tarantula hawk dengan tawon-tawon biasanya. Karena saya itu sudah merasakan juga tawon-tawon lain. Dan ciri khas, coy, kalau buat tarantula hawk, tawon predator ini, dia memiliki efek cukup mengejutkan, benar-benar kayak tersengat listrik, tapi dengan komposisi ada rasa panasnya kayak terbakar, coy. Oke, mungkin untuk eksperimen hari ini itu saja, teman-teman. Dan saya sangat-sangat senang banget karena target selama bertahun-tahun untuk mengetes dan merasakan tarantula hawk raksasa atau yang terbesar, yang khususnya ada di daerah saya sendiri ataupun di Indonesia, sudah berhasil saya rasakan dan saya perlihatkan buat teman-teman untuk efeknya, coy. Oke, nantikan video kami selanjutnya.